hidup ini tak akan ada makna apabila kita tak ada kawan. Hidup ini tak akan ada makna jika seorang lelaki tak ada pasangan hidup. Hidup ini tak ada makna apabila suami isteri dia tak ada anak. Tetapi hidup ini ada maknanya apabila dia dapat satu kebahagiaan. Apakah bahagia? Selalu orang tanya saya, "Ustaz, bahagia ni apa?" Bahagia ni bukan rumah besar. Rasulullah. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, di samping tuan-tuan berzikir, membaca Quran pada Jumaat ini, sedikit tazkirah daripada saya dalam masa 12 minit sebelum kita solat Jumaat. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup ini tak akan ada makna apabila kita tak ada kawan. Hidup ini tak akan ada makna jika seorang lelaki tak ada pasangan hidup. Hidup ini tak ada makna apabila suami isteri dia tak ada anak. Hidup ini tak ada makna jika sekiranya hidupnya dalam keadaan susah. Hidup ini tak ada makna apabila dia duduk di rumah, rumahnya sewa sampai ke mati. Hidup ini tak ada makna jika sekiranya dia hidup dalam keadaan sakit. Tetapi hidup ini ada maknanya apabila dia dapat satu kebahagiaan. Apakah bahagia? Selalu orang tanya saya, "Ustaz, bahagia ni apa?" Bahagia ni bukan rumah besar. Ada orang duduk dekat Bukit Permata. Alhamdulillah, Bukit Permata. Banyak duit lah. Tetapi dia duduk di rumah dia, dia tak dapat satu kebahagiaan. Kadang-kadang dia sanggup datang masjid. Kerana apa? Kerana tak boleh duduk di rumah. Rumahnya bukan satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan dia kata, "Ustaz, kalau saya kaya saya bahagia, Ustaz." Ada orang kereta banyak biji. Ada orang ada helikopter pada. Tetapi walaupun kereta banyak biji, hartanya banyak, tapi dia tak bahagia. Tidur tak lena. Kan, pejam mata tak lena. Tuan-tuan, dia tak sampai kebahagiaan, tak dapat kebahagiaan walaupun hartanya banyak. Ada orang bagi tahu saya, "Ustaz, saya ni dah umur 30 lebih dah, seorang lelaki. Kalaulah saya dapat seorang isteri, saya bahagia." Ada orang tuan-tuan, dia tak kahwin sampai ke mati, tapi dia bahagia. Di antaranya nama Abdullah bin Amru bin Al-As. Tak kahwin sampai ke mati, tapi dia bahagia. Apakah kebahagiaan? Tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu, ada orang dia bagi tahu saya, "Ustaz, saya dah kahwin, Ustaz, hampir 10 tahun. Kalau saya ada anak, Ustaz, bahagia macam Ustaz. Ada 6 orang anak." Ada orang tuan-tuan sampai ke mati tuan-tuan tak ada anak, tapi dia bahagia. Apakah bahagia? Bahagia bukan harta banyak. Bahagia bukan rumah besar. Bahagia bukan ada isteri. Bahagia bukan ada anak. Ada orang kata, "Ustaz, saya kalau bahagialah kalau mak saya masih ada." Ada orang lahir mak ayah tak ada, meninggal, tapi dia bahagia. Apakah bahagia? Bahagia mengikut kata ulama, apabila kamu redha apa yang Tuhan bagi, bahagia. Ada orang tuan-tuan rumah tak ada, dia sewa sampai mati, tapi dia redha, bahagia. Betul tak? Ada orang tuan-tuan dia tak kahwin sampai ke mati, tapi dia redha tuan-tuan, bahagia. Ada orang dia duit tak banyak, tapi dia kata, "Alhamdulillah, walaupun aku duit tak banyak, aku kerja macam mana pun itulah yang Allah bagi dekat aku." Tapi dia redha tuan-tuan, bahagia. Ada orang tuan-tuan anak tak ada. Kan, anak tak ada. Buat macam mana pun tak ada anak. Dia kahwin dengan lain pun tak ada anak juga. Dia mandul. Dia redha tuan-tuan, dia bahagia. Sebab tu kita ni banyak komplain. Banyak komplain tuan-tuan. Sebab tu Allah kata, "Wa qalilan min ibadiy syakur." Sangat sedikit hamba aku ni orang bersyukur. Allah bagi kita isteri, kita komplain. Isteri kita bukan wali Allah. Tuan-tuan kena ingat.
Isteri kita bukan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah tak kahwin sampai mati walaupun dia dipinang oleh Hassanul Basri. Dia pinang oleh Hassanul Basri, seorang wali Allah. Tapi dia tolak. Dia kata apa? Aku lebih merindui Allah daripada merindui seorang lelaki. Tengok, dia redha sampai ke mati. Dia bahagia. Sebab apa? Dia rasa nikmat kebahagiaan tu, keredhaan Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kita kadang-kadang ada suami, kita komplain suami kita. Ni saya nak tanya yang ada ni. Tuan-tuan ni wali Allah kan? Kita hamba Allah. Kita hamba Allah. Bila hamba Allah, ingat hamba Allah dia ada kekurangan. Tuan-tuan kata ustaz, ustaz sempurna. Ustaz tak sempurna. Ustaz pun kerja manis. Darah tinggi. Batu karang. Nampak yang segak, penyakit banyak. Sebab ustaz pun hamba Allah. Kalau ustaz batu karang, tuan-tuan, batu tar. Sebab kita hamba Allah. Bila hamba Allah ada kekurangan. Bila kekurangan, ingat. Bila kita redha, kita akan datang kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan, dia sakit tuan-tuan, daripada muda sampai ketua. Saya pernah lah tuan-tuan, bawa seorang jamaah haji, jamaah umrah. Dia kata, ustaz, saya ni nak pergi pun susah ustaz. Saya kena cuci buah pinggang ustaz. Saya kata, pakcik tak pernah tengok lagi ke Kaabah. Nak pergi macam mana, nak kena dialisis. Saya kata, tak apa pakcik jom ikut saya. Pakcik bawa seorang anak, laki ke perempuan, untuk jaga pakcik. Dia kata, saya semua anak perempuan. Tak apa, bawa anak perempuan. Saya akan urus pakcik untuk pergi umrah. Sampai tuan-tuan di Madinah, dia sihat. Tak sakit. Saya kata, pakcik, walaupun tak sakit, kita duduk 5 hari. Kita kena cuci. Cuci buah pinggang. Tak apa, ustaz. Saya redha. Ini bukan masalah redha. Masalah kena cuci. Saya kata, pakcik, kena cuci. Sebab nanti buah pinggang tak operate. Dia hantar semua jadi... contamination, semua jadi bakteria habis, menyebabkan pakcik jadi lemah. Tak apa ustaz, tengok 2 hari dah saya sihat. Hari keempat saya kata, pakcik jom cuci. Tak apa ustaz, sihat. Hari kelima collapse terus. Bila dia susah, orang yang bawa susah. Tuan-tuan, saya nak jaga 100 orang lebih, kena jaga dia, tertinggal jemaah yang lain. Tak boleh. Bila nak pergi ke Mekah, dia naik bas. Takkan kita nak bagi tazkirah, nak buat lawak. Kawan sakit, kita buat lawak, dia muka macam jebon. Nak bagi tazkirah tak boleh, nak buat lawak tak boleh. Semua tak boleh. Sebab kita bagi tazkirah, dia nak tidur tak boleh. Tuan-tuan, ganggu habis. Saya kata, pakcik, esok macam mana pun sampai dekat Mekah kita kena cuci. Tak apa ustaz, saya redha. Ini bukan masalah redha. Ini orang tak bersyukur. Sebab cuci di Mekah Madinah free. Tak perlu bayar. Saya kata, sampai di Mekah pakcik cuci. Akhirnya tak cuci juga. Ni dia tak nak cuci. Mulut tengah-tengah berbuih. Saya kata ke anak dia, sekarang kita bawa ayah, kita pergi tolak. Ustaz, saya perempuan ustaz. Siapa nak tolak? Siapa nak tolak? Aku tolak. Tolak. Allahu Akbar. Berat tuan-tuan. Dekat-dekat 80 kilo. Tolak. Sampai doktor Arab tu marah kat saya. Apa ni dia kata ni? Dia tengok Arab, apa ni? Kamu ni mutawih apa? Biarkan pesakit tak cuci sampai dekat 7 hari dah. Kamu nak bagi dia mati ya? Dalam hati saya, lagi lok kalau mati pun. Tuan-tuan, ini orang yang redha serah semua tak jadi. Dia kena ada ikhtiar. Kan? Akhirnya cuci-cuci tuan-tuan, esok elok. Dia kata, pakcik, memanglah saya sebut tu redha, bahagia. Tapi ini cuci, kena cuci. Dah ustaz kata redha, saya redha. Redha kepala otak hang. Ini bukan dia. Sebab tu kita kalau ada isteri tuan-tuan, isteri kita ada kekurangan, redha tu kita kena usaha isteri kita untuk jadi salihah. Jangan kata aku serah, tak apa isteri aku tak pakai tudung, aku redha. Itu tak betul. Redha ni kita kena usaha untuk jadi baik. Anak kita tuan, tak apalah ustaz, saya tak ada anak. Kita kena usaha tak ada anak. Kena usaha. Kan, tuan-tuan tidur tak beralih-beralih. Tidur 40 tahun tak pernah pegang isteri. Takkan dapat anak. Kena usaha tuan-tuan. Sebab apa? Kita usaha tu baru kita akan redha apa yang Tuhan bagi. Bila bagi tu, kita akan rasa satu nikmat daripada keredhaan yang kita dapat. Maka itulah satu kebahagiaan. Nak cerita tak reti. Sebab tu saya kata ibadat ni hebat. Berapa minit ni? Tak ada jam. 2 minit lagi. Boleh 2 minit lagi ya?
Nikmat kebahagiaan ni cukup hebat bila kita rasa. Betul tak? Tuan-tuan ada anak. Tiba-tiba anak tuan-tuan, dia balik daripada mana pun. Dia mengaji tinggi. Kan? Dia balik ke rumah. Dia kata, ayah, dalam hidup saya, orang yang paling saya sayang ialah ayah. Seronok tak? Satu kebahagiaan kita. Tapi kalau lah kerja tinggi balik-balik, dia mengecilkan hati kita. Tuan-tuan rasa bahagia tak? Tak akan rasa bahagia. Tapi kita nak usaha untuk anak bahagia, kita kena buat macam mana? Kena didik dia. Tuan-tuan, isteri kita macam tu. Kita nak dia jadi bahagia macam mana? Kita kena didik dia. Kalaulah umur 40 tahun ada di kalangan kita, isteri tak pakai tudung lagi, tuan-tuan jangan redha ini. Ini bukan kebahagiaan. Ini laknat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sebab tu keredaan ni kena faham. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya cerita satu lagi yang terakhir dalam masa satu minit. Ada seorang jamaah umrah. Dia 7 kali pergi Mekah, 3 kali haji. Yang ini tuan-tuan bukan bersyukur, menyalahkan manusia. Jangan salah manusia. Sebab tu saya nak bagi tahu, kalaulah apa berlaku jangan salah orang. Fikir balik apa yang berlaku. Isteri kita tak boleh bentuk. Cuba tengok kita. Kita boleh bentuk tak diri kita? Kadang-kadang kita semayang pun tidak. Subuh pun pukul 10, 11 macam mana tuan-tuan? Kan? Anak kita tengok-tengok tak tutup aurat. Isteri kita tutup tak? Kadang-kadang saya tengok ramai di kalangan kita isteri tak tutup aurat. Dia tak ada usaha untuk tutupkan aurat isteri dia. Tudung pun tak beli. Cuba tuan-tuan beli tudung. Beli tudung bagi dia pakai. Semalam saya forum dengan Yana apa? Yana Samsudin. Dulu tak pakai tudung punya cak cantik. Pakai tudung punya cun. Duduk sebelah aku pula. Aku pun pening. Saya kata dia, Yana, dulu ni kamu tak pakai tudung, saya tak tengok kamu. Tapi sekarang kamu pakai tudung punya cantik, saya tak segak. Saya pun nak tengok. Dia tahu, Ustaz jangan tengok, saya dah berpunya. Memang aku tak tengok pun kan. Tapi nak bagi tahu hebatnya apabila kita ikut syariat Allah. Tuan-tuan, Allah masuk waktu dah. No? Jadi setakat itulah saja. Kita cerita tu insya-Allah lain masalah. No? Itulah kebahagiaan. Sebab tu kebahagiaan, redahlah apa Tuhan bagi. Tapi usahalah untuk keredaan tersebut. Kita akan bahagia. Bukan dunia saja, tapi kita akan bahagia di akhirat yang kekal abadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu tuan-tuan, saya bawa ada satu kalender. Kalender tu Mahat Tafi saya. Tuan-tuan ambillah free. Lebih kurang dalam 400. Jadi free ambil seorang satu. Kalau tuan-tuan nak derma, masuklah RM2 dalam tabung yang disediakan oleh pihak masjid untuk Mahat Tafi saya. Nanti orang marah pula kan. Jadi kita bagi kalender free. Serahlah kalau tuan-tuan ada duit lepas tu, ada account bank, transfer aja. Setiap bulan saya kena ada hampir 16,000 untuk anak-anak yatim. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya, boleh datang. Mahat Tafi saya, Mahat Tafi Sukan, ada dengan gelanggang badminton dan sebagainya. Mahat Tafi Sukan. Jadi tuan-tuan yang di Gombak boleh datang ke Penang, boleh duduk di Chalet dan ada kolam renang. Ada orang Selangor buat kolam renang. Tuan-tuan. Buat kolam renang di Mahat Tafi. Tak pernah ada dalam sejarah Mahat Tafi ada kolam renang. Jadi terima kasih orang Selangor ni. Jadi ambil tu bubuhlah banyak-banyak. Tuan-tuan orang Selangor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. الله
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد وهي manusia bertakwalah kamu kepada Allah karena kamu dijadikan daripada satu yaitu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan istrinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Tuan-tuan, hari ini ialah hari yang pertama tahun baru 2016. Alhamdulillah umat Islam menyambutnya pada 12 tengah malam semalam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, khutbah pada hari ini tidak menghuraikan tentang tahun baru ini, tetapi nak menukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan oleh Anas bin Malik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala inna rahli islami da'irah faduru ma'al islam hay suda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paksi kisaran Islam ini sentiasa berpusing
maka hendaklah kamu berada di atas paksi kisaran Islam. Islam ni tuan-tuan kadang-kadang nampak macam lemah. Kadang-kadang Islam ini nampak tuan-tuan begitu dhaif. Islam ini kalau duduk di negara Islam dikatakan negara yang paling mundur. Negara yang tidak bersih, negara yang penuh dengan rasuah, negara yang tidak ada sistem dan sebagainya. Itulah yang berlaku apabila disebut negara Islam. Sedangkan tuan-tuan, Nabi SAW berkata, bersabda, walau bagaimanapun kamu kena duduk di dalam Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal qasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup, maka tidak akan diterima di kalangannya. Maka dia terdiri di kalangan orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan, kita duduk dalam negara Islam, orang kata kita macam-macam. Kita negara lemah, kita negara Islam, negara yang ditindas. Begitulah tuan-tuan negara Islam Palestin. Saya pernah pergi 2 kali, tuan-tuan 3 kali ke Palestin. Yang paling menyedihkan, orang Israel berkata, tidak lagi negara Palestin, inilah negara Israel. Yang paling sedih tuan-tuan ada di kalangan rakyat Palestin berkata kepada saya, jika sekiranya orang Palestin memerintah Palestin, kami tak jadi macam ni. Tetapi dia kata, alhamdulillah orang Israel perintah cukup baik menyebabkan jalan-jalan tersusun, dia kata. Sistem keuangan yang terurus, dia kata, kami boleh hidup tenang. Ini yang berlaku ada di kalangan orang Palestin menyebut demikian. Kerana apa? Kerana orang Islam meninggalkan Islam. Sebab tu Nabi SAW kata, apa yang berlaku pegang Islam. Kerana Islam ini tuan-tuan, dia memberikan keamanan, sejahtera dan sebagainya. Tetapi kita ini tidak pegang Islam. Kita hanya tengok kepada orang yang menganut Islam. Kita tak tengok Islam yang sebenar. Sebab itulah tuan-tuan, negara Islam dihina, dikecam, dikeji dan sebagainya. Contohnya negara kita Malaysia. Tuan-tuan tahu atau tidak, walaupun saya nak sebut ini, ada di kalangan kita yang tidak suka. Tapi ini fakta yang dibentangkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Tuan-tuan tahu atau tidak, daripada tahun 1997, negara Malaysia ini negara sumber. Apa yang tak ada di Malaysia? Bumi di atas. Kita ada kelapa sawit, kita ada getah, kita ada sayur dan sebagainya. Kita ada segala-galanya tuan-tuan di atas muka bumi Allah ini di Malaysia. Semuanya hidup subur, menghijau. Semuanya memberi hasil yang cukup manfaat untuk kita. Masuk ke dalam tanah, apa yang ada dalam tanah? Kita ada emas, kita ada petroleum, kita ada gas. Baru ni keluar pula tuan-tuan boksit. Hebatnya negara Malaysia ini penuh dengan sumber. Tetapi kenapa tuan-tuan melalui bentangan belanjawan kita daripada tahun 1998 sampai sekarang menghadapi belanjawan deposit? Tuan-tuan tahu atau tidak, negara kita berhutang daripada tahun 1997 sampai 2014, 677 bilion. Sedangkan negara kita negara sumber. Kenapa negara kita tidak seperti mana Korea yang tak ada sumber, tetapi negara yang ke-13 terbaik dunia? Mereka tak ada sumber pun petroleum. Mereka tak ada pun kelapa sawit. Mereka tak ada getah. Tetapi negara ke-13 dunia. Singapura tak ada apa sumber, tetapi negara yang ke-5 terbaik dunia. Kerana apa? Kerana pengurusan sumber mereka yang terbaik. Malaysia negara sumber, tetapi 2014, 677 bilion hutang negara. Dan melalui International Monetary Fund mengatakan tahun 2015 Malaysia akan berhutang 847 bilion. Menunjukkan tuan-tuan, 847 bilion bahagi dengan 30 juta penduduk negara. Setiap orang yang berada di dunia, di bumi Malaysia ini berhutang 28.23 bilion. Hebat ya tuan-tuan, kita lahir dengan hutang sedangkan negara kita penuh dengan sumber yang ada. Kenapa jadi demikian? Tu pun orang Gombak, Seri Gombak tak buka mata lagi. Hidup kita ni pakcik penuh dengan hutang pakcik. Kenapa ini berlaku? Kerana pengurusan sumber yang cukup tiris, yang cukup merugikan kita. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, bukan saya nak marah tuan-tuan, tapi nak bagi tahu tuan-tuan bagaimana hebatnya pentadbiran yang berlaku. Kalau kita tak dedahkan perkara ini, siapa nak tahu? Tuan-tuan bacakah laporan LHDN? Tuan-tuan bacakah International Monetary Fund? Kita tak baca tuan-tuan. Jadi bagaimana orang yang baca ni ceritalah dalam khutbah. Ini khutbah duk cerita nak tanam padi.
Ini khutbah dua cerita bagaimana nak sambut tuan-tuan merdeka. Ini bagi khutbah baca bagaimana kita nak sambut hari 16 Malaysia. Itu bukan tak boleh, boleh. Tapi apa yang berlaku di Malaysia? Ada orang cerita tak? Orang tak berani nak cerita kerana banyak akta yang menanti untuk ditangkap. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita nak buka minda tuan-tuan pada hari ini. Apa yang berlaku, kembali kepada Islam. Islam agama rahmat. Islam membawa kesejahteraan. Sebab kita tak pegang Islam, nama Abdullah, nama Muhammad dan sebagainya, orang tengok kita begitu rendah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu atau tidak, saya baru balik daripada Turki. Bila saya sampai di sana, tengok-tengok nama saya Abdullah Khairi. Orang Turki buat cebeh mulut, orang utara kata. Saya tengok dia, dia senyum saya pun tak ada. Tidak, saya tanya dia, why you never smile to me? You have to accept me, I'm a tourist guide. Saya kata, saya tourist guide, saya mutawif, kenapa tak senyum dengan saya? Dia terbagi tahu saya, dia kata Malaysia negara sumber, tetapi memalukan, dia kata. Saya kata, kenapa? Kami baca dalam banyak jurnalis ekonomi, tapi negara Malaysia cukup memalukan. Di Turki, tuan-tuan, malu saya. Kemudian saya tanya, apa kehebatan yang ada Turki? Dia menceritakan, dia kata, dulu kami diperintah oleh kerajaan yang dipimpin oleh Kemal Ataturk. Seorang liberal, seorang yang tidak percaya kepada agama. Agama diletakkan sampingan. Agama suku, politik suku. Akhirnya, Alhamdulillah, dia kata, pada tahun kebelakangan ini, lahir seorang pemimpin hebat nama Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan ini bukan orang biasa, seorang yang berpendidikan. Dia tuan-tuan diberikan tuan-tuan dengan kepahaman agama. Islam menjadi pegangan. Akhirnya suatu ketika tuan-tuan dia masuk pilihan raya. Masuk pilihan raya melalui satu parti nama Milli Selamat. Akhirnya menang, dia menjadi tuan-tuan ketua bandar memerintah Istanbul. Dia tuan-tuan dengan asas Islam, dengan kepimpinan Islam, meletakkan Islam sebagai utamanya. Dia memerintah tak ada rasuah. Apa yang dia buat tuan-tuan? Menyelesaikan banyak sistem-sistem pengaliran di Istanbul. Menyelesaikan masalah ekonomi rakyat di Istanbul saja. Menjadi ketua bandar Istanbul. Dengan izin Allah 10 tahun, rakyat Istanbul saja, bandar Istanbul menghadapi hasil ekonomi yang cukup hebat. Akhirnya orang nampak masa tu, orang sekular nampak. Orang yang tak letak agama ni baru nampak. Mereka dah nampak hebat. Kami balik daripada universiti mengaji ekonomi. Tak penting ekonomi Islam kerana pemerintah tak perlu dengan Islam. Mereka meletakkan Islam di sampingan. Akhirnya puak-puak nasionalis, puak-puak sekular ini melihat bagaimana Recep Tayyip Erdogan dengan pimpinannya dapat mentadbir Istanbul. Suatu ketika tuan-tuan, dibatalkan Milli Selamat, diharamkan tuan-tuan. Bila Milli Selamat diharamkan, dengan izin Allah, Recep Tayyip Erdogan menubuhkan satu parti, Parti Keadilan Rakyat. Parti ini masuk pilihan raya, dengan izin Allah mereka diberi menang, tapi bukan majoriti, 47% saja. Tetapi boleh memerintah tuan-tuan sebab mereka paling majoriti. Recep Tayyip Erdogan menjadi Perdana Menteri. Dicerita satu-satu, akhirnya dia memerintah meletakkan Islam. Di antaranya tuan-tuan, dia beritahu Recep Tayyip Erdogan ini membaca Quran setiap pagi. Radio dan TV Turki akan menunjukkan Perdana Menteri mereka membaca ayat-ayat Quran. Perdana Menteri kita ada baca ayat Quran tak ketika waktu pagi? Ada tunjuk tak? Ni kita cerita bab Quran pun orang marah. Kita cerita bab baik pun orang marah. Kita cerita dalam ini kepincangan mereka, tu pun ada orang marah. Ini tuan-tuan Perdana Menteri yang hebat. Dengan izin Allah, tahun lepas Recep Tayyip Erdogan masuk pilihan raya, mereka menang dengan majoriti yang hebat. Kerana apa? Mereka meletakkan Islam sebagai asas. Walaupun sistem tentera tak suka tuan-tuan, boleh rampas kuasa, tetapi tentera sekarang di Turki nampak kelebihan yang dibuat oleh Recep Tayyip Erdogan. Akhirnya sekarang tuan-tuan dilantik menjadi Presiden Turki. Tuan-tuan pergi tengok, walaupun di Turki ini sistemnya masih lagi tuan-tuan, pahamannya masih lagi meletakkan Mustafa Kemal Ataturk, pimpinan yang hebat. Tetapi gerakan-gerakan untuk memahamkan Islam sudah berluas. Alhamdulillah, saya pergi dengan turis guide ini. Dia menceritakan tentang kehebatan mereka. Dia menceritakan bahawa dulu ni walaupun nampak hebat, tetapi pakaian hebat, tie hebat,
tetapi dalam kami kosong, dia kata. Sekarang ini nampak kami tak hebat, tetapi jiwa kami kental, dia kata. Tentera-tentera kami kalaulah berperang boleh mengalahkan tentera-tentera yang lebih besar daripada itu. Saya dengar-dengar menjadi semangat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Islam diletakkan asas. Wahai tuan-tuan yang duduk di Seri Gombak, ala innarhal islami da'irah faduru ma'al islam. Pegang Islam, bang. Kembali dengan Islam, bang. InsyaAllah negara Islam, bila kembali dengan Islam, tak ada rasuah. Bila negara Islam kembali dengan Islam, pengurusan yang TikTok, bukan kita nak ambil kepimpinan, bang. Kita nak tegur, bagi tahu mereka ada kuasa. Apa yang boleh kita buat? Tuan-tuan kata, ustaz duk cakap di atas khutbah, bagi dia pegang tengok ekonomi. Memanglah mereka mengaji sampai PhD ekonomi. Saya PhD, saya psikologi. Dia pandai, tuan-tuan. Tabir, pegang Islam. InsyaAllah, Islam, tuan-tuan, boleh menyelamatkan manusia. Islam boleh menyelamatkan ekonomi. Islam boleh menyelamatkan keuangan. Islam boleh menyelamatkan negara Malaysia. InsyaAllah, apabila kembali kepada Islam. Ala innal Quran wal sultan sayaftariqani faduru ma'al Quran hai sudah. Kemudian Nabi kata, ketahuilah akhir zaman nanti Quran dan pemerintah akan bertelingkah. Pegang Quran, dia kata. Ingat, tuan-tuan, wahai tuan-tuan di Seri Gombak yang duduk di masjid khairiah ini, Gombak. Allahu Akbar, masjid ini masjid yang terbaik di Selangor. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana pegang Al-Quran. Kalaulah masjid ni tak ada ceramah agama, tak ada kuliah, ingat-ingat masjid ni terbaikkah? Masjid ni orang pandang pun tidak. Tetapi Alhamdulillah, bila datang ke Selangor, sebut masjid Al-Khariah, semua orang kenal. Saya balik ke Belah Pinang, tuan-tuan, sebut masjid Khariah terkenal. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana tuan-tuan sudah kembali untuk mengajar agama dengan Quran, betul tak? Kalau tak pegang Quran, tuan-tuan, masjid ni, tuan-tuan, tak dipenuhi. Orang tak mengaji, orang tak kenal masjid ni. Mungkin masjid ni tak ada tempat di Selangor. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan, bila kembali memegang Quran, bila kembali untuk mengikut Al-Quran, Alhamdulillah, Tok Guru, Tok Guru mengajar, menyebutkan Quran dan hadis, menyebabkan tuan-tuan, anak-anak khariah kita ramai, Alhamdulillah. Saya tengok khutbah Jumaat hari ini, ramai anak-anak muda yang hadir. Mungkin ada yang hadir ini bukan di kalangan khariah ini, tetapi support kepada Masjid Khairiah Seri Gombak ini. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Al-Quran. Hidup rumah Allah kerana Quran. Rumah kita nak hidup macam mana? Dengan Quran. Sebab tu Nabi kata, kamu nak tahu rumah itu mati atau tidak? Apabila satu rumah yang tidak dibacakan Quran. Begitu juga kita ni akan disebut mati kalau kita tak pernah baca Quran. Bang, kembali Quran, bang. Baca Quran, bukan saja baca. Amallah apa yang boleh kita buat untuk hidup kita di akhirat. Faduru ma'al Quran, hai sudar. Maka Nabi kata, pegang Quran apa yang berlaku pun. Ala innahum sayakunu alaikum umara fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Akhir zaman nanti kamu akan tengok pemimpin-pemimpin. Ini Nabi sebut dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pemimpin ni mereka akan lahir di kalangan kamu. Kalau kamu taat mereka, mereka menyesatkan kamu. Kamu taat mereka, tuan-tuan, sesat kita, jadi lingkup kita. Tu pun kita buat tak kisah, tuan-tuan. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Bukan saja bunuh, sekarang tak bunuh, dipenuh dengan akta-akta macam-macam. OSA, ISA dah ni, masuk lagi apa-apa, sisma lah apa. Ni semua menanti kita. Tetapi kalau kita tak habaq, macam mana nak buat, tuan-tuan? Sebab itu saya begitu sedih apabila seorang hamba Allah mempertahankan jiwanya, keluarganya dari dibunuh dan dirompak. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia dijatuhkan hukuman mati mandatori 302. Sedangkan apa yang berlaku lain kepada seorang Tan Sri. Apabila datang perompak merompak rumahnya, dia keluarkan pistolnya, dia tembak perompak tersebut, Tan Sri itu boleh bebas. Mana sistem kehakiman kita ni, tuan-tuan? Itu pun tuan-tuan tak nampak kah? Kita tak sebut, orang kata tak berani. Kita sebut macam-macam, tuan-tuan, menanti kita. Tapi kita kena buka minda, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab akhir zaman Nabi kata, kamu taat mereka, mereka sesatkan kamu, menyelewengkan kamu, hancurkan kamu. Kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Tengok baru ni Iran, di Iraq. Seorang penyair tersohor, dia kata apa? Zaman kegemilangan Islam ialah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia buat syair, sedangkan dia Syiah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku di negara Iran? Mereka tangkap penyair tersohor orang Syiah ini, mereka gantung dia sampai mati. Ini berlaku di Iran. Itu sebut aja pemerintahan terbaiklah zaman Sayyidina Umar, memerintah suku dunia. Dia digantung begitu kejam. Begitu juga di Malaysia, tuan-tuan. Tak sampai lagi bunuh,
Tetapi tindakan-tindakan hugut dan sebagainya sudah ada. Tetapi kita yakin, kalaulah kita ni yakin kepada Allah dan agama Allah, yakin dengan Quran, mati sekali ya bang. Tuan-tuan mati sekali betul tak? Duduk dengar khutbah pun mati. Tak mau dengar pun mati. Lawan berjuang dengan Islam mati. Tak mau berjuang pun mati. Duduk di rumah pun mati. Duduk dalam masjid mati. Tuan-tuan nak mati dengan mana? Biar kita mati dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala betul tak? Mati dengan agama Allah. Tengah dengar khutbah mati. Sebab kena jerakah dengan khatib. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pegang Quran. Sebab apa? Akhir zaman tuan-tuan, ulama, pembesar-pembesar akan bertelingkah. Kita kena pegang Quran. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma naf'alu ya Rasulullah?" Nak buat macam mana ya Rasulullah? "Ka naf'alu lil hawariyin." Jadilah penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam. "Nushiru bil manashir." Ada di kalangan mereka digergaji kepala mereka. Kita kena gergaji ya? Kita lawan kerajaan kena gaji ya? Kita gaji pun tak kena potong. Tu pun kita takut tuan-tuan. Nushiru bil manasi, digergaji kepala mereka. Wa humilu alal qasam, disalib di tiang-tiang salib. Kita kena salib tak? Kita tak kena gergaji, tak kena salib pun. Tu pun kita tak berani menyata kebenaran. Kalau tuan-tuan tak berani macam saya, tuan-tuan duduk di bawah cakaplah tuan-tuan, bagi tahu tuan-tuan. Tapi kita takut untuk menyatakan kebenaran. Sampai bila bang? Sampai bila? Saya nak tanya. Sampai bila? Akhirnya apa mereka kata apa? Mautum fi ta'atillah. Mati tuan-tuan di jalan Allah khairun, lebih baik, min hayatin fi maksiatillah, daripada hidup derhaka kepada Allah. Tengok, ini orang hebat. Pengikut-pengikut Nabi Isa, mereka kata apa? Mati pada jalan Allah lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Bang, kembali Islam bang. Nabi tinggal kita, tak ada yang lain. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulillah. Aku tinggal kamu dua perkara aja. Apa dia? Kalau kamu pegang tak sesat selama-lamanya. Abada bang. Kita mengaji bahasa Arab dah abada. Abada ni sampai kiamat. Tak akan sesatnya. Pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang Quran bang, balik buka balik bang, tengok, bukan saja buka dan baca, bagi faham. Kalau boleh amal untuk keluarga kita pun jadilah orang Seri Gombak ni. Saya yakin tuan-tuan kalau Seri Gombak boleh baca Quran semua yang ada ni, saya yakin rahmat turun berlimpah-limpah untuk Seri Gombak tuan-tuan. Allah bagi kita rahmat. Rahmat macam mana? Kalau rumah kita duduk sini orang tak curi pun dah rahmat dah. Kalaulah keluarga kita duduk aman tuan-tuan, sebab apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak rahmat dah? Bukan rahmat tu maksud dia kita duduk di sini turun permata. Bukan turun emas. Tetapi kalau duduk di sini tenang aja, orang tak kacau ganggu kita, tak ada pencuri pun kacau. Itu rahmat Allah untuk kita. Keluarga kita tak bergaduh, anak kita alhamdulillah boleh nak pergi main mana, itu rahmat untuk kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pegang Quran. Yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Apa yang Nabi buat jangan kita celah. Kalau tak mampu ikut jangan celah. Kalau mampu ikut, ikutlah yang mana yang boleh. InsyaAllah tuan-tuan, Nabi yang tinggal ini abada selama-lamanya akan beri rahmat kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah yang berlaku sedikit khutbah pada abad hari ini. Saya harap ia menjadikan kesan kepada kita untuk membuka minda kita. Kebanyakan yang ada di sini bukan orang-orang yang calang-calang. Kebanyakannya ada SPM ke atas, ada ijazah ke atas. Mereka boleh fikir apa yang berlaku dan apa yang saya sampaikan memberi manfaat atau tidak untuk kita semua. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasmaha ka'anna fi uzunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila dibaca kepada mereka ayat Allah di khutbah dibaca, walla mereka berpaling. Mereka tak nak dengar. Sebab apa? Sebab mereka sombong. Mereka masa mereka ada kehebatan, mereka tak nak terima tuan-tuan nasihat, hanya ustaz biasa saja yang duduk atas mimbar ini. Wala mustaqbiran ka'allam yasmaha, seperti mana tak nak dengar. Bukan tak nak dengar kerana sombong. Fabashirhu bi'adzabin alim, kepada mereka ini beritahu kepada mereka azab yang pedas pedih. Sebab tu saya baca khutbah bila sebut, saya kuatkan suara nak bagi tahu tuan-tuan azab yang pedih apabila kita tinggal akan dua perkara tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله محمد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزحل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد أما بعد وهي manusia bertakwalah kamu kepada Allah karena goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya, dia lupa anak yang dia susu. Ibu-ibu yang mengandungkan anaknya, anaknya gugur, dia lupa kandungannya gugur. Manusia pada ketika itu dalam keadaan mabuk, sebenarnya mereka bukan mabuk tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sekali lagi khutbah yang kedua, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita dua perkara dan Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Yang berlaku, tuan-tuan, dah 1437 tahun yang dahulu. Itu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi hijrah umur berapa? Nabi berhijrah umur 53 tahun. 40 tahun tuan-tuan menerima wahyu, 13 tahun di Mekah, 53 tahun. Tuan-tuan, tahun hijrah lepas Nabi hijrah 1437. Cuba campur dengan 53. Menunjukkan Nabi dah meninggalkan kita 1490 tahun dah. Dah lama dah tuan-tuan. Nabi daripada Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 650 tahun. Itu pun dah berlaku cukup hebat dah penyelewengan. Berlaku cukup hebat dah tuan-tuan masalah agama. Tuan-tuan, masa itu disebut sebagai zaman fitrah. Sekarang Nabi dah tinggal kita 1490 tahun dah. Cuba bayang tuan-tuan, dah lama dah Nabi meninggal. Tapi Nabi tinggal dekat kita tuan-tuan Quran dan hadis Nabi. Saya nak tanya tuan-tuan, Quran ni 1490 bila disebut ayat pertama. Saya baca aja tuan-tuan akan boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu dunia boleh sambung. Menunjukkan hebat dah Quran. Bila saya kata juzuk yang pertama, tuan-tuan, alif lam mim, semua orang tahu. Tak pernah berlaku penyelewengan. Kalau saya baca silap pun, orang yang tak boleh baca pun tahu kata saya baca silap. Hebat dah Quran. Tapi tuan-tuan, kita tak nak pegang Quran. Kita tak mau tengok Quran. Bible tuan-tuan, tuan-tuan sebutlah kepada pemegang Bible, yang baca Bible, yang hafal Bible. Du sebut dah, depa tak boleh sambung. Tapi Quran ni tuan-tuan 1490, sebut aja juzuk pertama, semua pakat tahu Suratul Baqarah. Hebat dah. Tapi ada di kalangan kita tak nampak kehebatan sebut. Sebab apa? Mereka tak nampak rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad rahmat sekalian alam. Rahmat macam mana? Seluruh dunia rasa rahmat. Bukan saja manusia, haiwan, binatang, semua menyambut kehebatan Nabi Muhammad. Sebab itu kita buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata bid'ah, tak nak buat. Tak nak buat sudah, jangan duduk kacau. Kita yang nak buat, buat. Masjid Khairah nak buat, nak berawak. Tak salah, buat insyaAllah. Kita nak berselawat untuk menyambut kesukaan kita menyambut Nabi. Pokok pun suka, binatang pun suka Nabi lahir. Takkan kita duduk seri kombak ini tak suka kelahiran Nabi SAW. Sebab apa? Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Saya cerita akhir sebagai kalam terakhir. Tuan-tuan ingat tak seorang hamba Allah nama Fadalah bin Malik? Fadalah ini sahabat Nabi, tapi bukan sayang Nabi. Dia benci Nabi.
Walaupun duduk di dalam, tuan-tuan, dalam rumah nama Masjid Nabawi, tapi benci Nabi. Duduk di Mekah, benci Nabi. Ni ada dalam masjid ni pun benci, tuan-tuan, orang yang duduk dalam agama ni. Kadang-kadang meluat wadah. Ni sama juga, ni sahabat Nabi ni, benci Nabi. Dalam hati dia, dia kata apa? Kalaulah ada peluang bagiku, aku bertemu dengan Muhammad secara belakang, aku akan keluarkan pisau ku, aku akan tikam dia sampai tembus. Itu yang berlaku kepada Fadalah bin Malik. Satu hari Fadalah, tuan-tuan, dia tawaf sebelah Nabi SAW. Nabi SAW, tuan-tuan, seorang yang hebat sebab Allah bagi ilham, bukan ilham. Allah hantarkan Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, di belakang kamu ada seorang lelaki, anak muda. Dia cuba nak membunuh kamu. Nabi pusing, tuan-tuan, tengok muka Hanzalah, Fadalah, terkejut Fadalah. Wahai Fadalah, Nabi tanya, apa ada dalam hati kamu? Terus Fadalah ni kata apa? Aku sedang berzikir ya Rasulullah, aku bertawaf ya Rasulullah. Nabi teruskan. Sampai tuan-tuan yang kedua, dekat dengan Nabi, Fadalah keluarkan pisau nak tikam Nabi. Tiba-tiba Jibril bagi tahu kepada Nabi. Nabi pusing, tuan-tuan. Nabi tengok muka Fadalah dalam keadaan benci ni, nak tikam. Fadalah, apa ada dalam hati kamu? Fadalah kata apa? Aku berzikir ya Rasulullah, aku bertawaf. Walaupun sebut Rasulullah berzikir, tapi hati dah benci, tuan-tuan. Ni saya duduk atas ni, walaupun tuan-tuan dengar khutbah saya lebih kurang 40 minit, ada yang muka macam Jebon, bodoh, benci tengok muka saya. Ada yang bengang, bodoh, benganglah tuan-tuan, sebab saya manusia. Tapi satu masa nanti tuan-tuan akan tahu apa yang saya sampai ni ada kebenarannya. Tuan-tuan, jalan kali ketiga, dekat dah, bahu bertemu bahu. Kalau dikeluarkan pisau, ditikam, garanti Nabi terbunuh. Ketika itu Nabi pusing, Jibril bagi tahu. Nabi tanya, wahai Fadalah, apa ada dalam hati kamu? Fadalah kata apa? Aku berzikir ya Rasulullah, aku bertawaf. Nabi teruskan letak tangan kanannya di atas dada Fadalah. Bila diletak, tuan-tuan, Fadalah kata apa? Ketika Nabi letak tangan kanannya di atas dadaku, orang yang paling ku benci ialah Muhammad. Aku benci dekat dia, aku meluat sungguh, aku tak suka sungguh, dia kata. Tiba-tiba Nabi menyebut daripada lidahnya, ya Allah, kau bukalah pintu hidayah kepada Fadalah bin Malik. Nabi berdoa, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi angkat tangan. Fadalah kata apa? Bila Nabi angkat tangan daripada dadaku selepas dia berdoa, orang yang paling ku sayang pada hari itu ialah Muhammad Rasulullah. Bang, dalam hati tuan-tuan, tuan-tuan sayang apa? Kalau tuan-tuan sayang diri tuan-tuan lebih pada Muhammad, tak guna tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sayang isteri tuan-tuan lebih pada Nabi Muhammad, tak guna tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sayang tuan-tuan lebih manusia ni daripada Muhammad, tak